Assalamualaikum, Bro. Hari ini kita akan coba mengawinkan cupang. Oke, kita cek-cek dulu. Ada ikan apa nih? Oh, itu kayaknya koi betina. Ada Nemo. Terus apa lagi? Ada burim. Nemo. Kita akan melakukan persiapan. Ada air yang sudah diendapkan, kita sudah simpan. Ini tempat breed kita. Check it out. Persiapkan wadah pemijahan dengan air yang sudah diendapkan. Mungkin sehari lah. Tingginya kira-kira 10-15 cm. Dan setelah itu siapkan plastik untuk gelembung sang jantan untuk telurnya. Oke. Setelah itu kita persiapkan sepasang cupang. Ini betinanya Nemo. Aduh, ini jantannya saya kurang tahu ini giant apa ya. Pokoknya kita coba saja dulu. Ini adalah contoh salah satu mengawinkan cupang. Jadi yang tahu ini jantannya apa bisa komen di bawah. Saya kurang tahu ini jantan apa ini. Giant kayaknya, giant apa ya. Kita breed dengan Nemo. Oke. Setelah itu kita... Oh lupa. Ini tadi airnya sudah kita kasih garam ya sebelumnya. Oke. Ke berikutnya. Ketapang. Daun ketapang kita kasih saja seadanya gini ya. Oke. Setelah itu kita siapkan untuk betinanya. Bisa yang lubang langsung atau yang seperti ini tanpa lubang. Tapi bagusnya yang lubang saja. Saya pakainya lubang. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan cupang betinanya Nemo. Oke, kita ambil dulu. Ini dia Nemo betina, masukkan ke dalam tempat botol begitu ya, botol seperti botol. Ini namanya proses adaptasi ini, penjodohan. Ya, kita tunggu 2-3 jam dulu. Kalau saya sih sekitar seperti itu. Kita lihat selama di penjodohan apakah jantan mengeluarkan gelembung-gelembung. Oke, kita tutup dulu ya. Untuk sampai saat ini kita akan menunggu apakah jantannya akan membuat gelembung untuk siap breed. Oke. Kita tunggu video recording berikutnya. Oke, next video. Thank you. Oke, kembali lagi bro. Kita akan lihat apakah ada gelembungnya. Dan ternyata ada. Ini berarti jantan siap kawin dengan sang betina. Setelah itu kita akan satukan. Kita angkat botolnya. Oke. Dan jantan langsung menyerang. Seperti memasukkan gol. Oke, kita tunggu video berikutnya. Apakah ada telurnya atau tidak?